Mana, Pak? Hmm? Oh, Donian. Iman keempat ini. Empat. Di Amerika berarti. Emang ya? Finale. Yang kira yang ketiga udah terakhir, ternyata masih lanjut lagi. Yang ketiga kan lawan Ipman, antara Ipman. Yang ketiga kan lawan Mike Tyson ya? Iya, ada Mike Tyson, tapi kan yang pertandingannya Ipman, Ipman sama-sama Ipman. Ipman punya sama-sama punya anak kecil. Dunian. Baru trailer 2020 ya? Ini bentar lagi nih, bentar lagi 12 berarti ntar. Oh, Desember. Ah, Desember. Yang terakhir kan ketiga istrinya mati kan? Enggak. Meninggal kan? Ya kan? Tuh. Iya, itu Bruce Lee tuh. Bruce Lee. Bruce Lee kan muridnya. Iya. Ketiga istrinya. Bukan yang ketiga yang istrinya kanker itu, Pak. Kena kanker itu meninggal. Iya, kan yang Donian bukan yang lain. Yang terakhir Ip Man lawan Ip Man juga finale. Istrinya nonton belum mas tahu deh lupa bapak yang kanker itu yang pemerannya pemeran yang Donian. Lain Donian kan sedih dia soalnya banyak banget emang yang Ipman yang ada yang tahu yang Ipman lawan Ipman tua, ada yang Ipman yang agak lebih mudaan dari Donian, ada yang juga ada Bruce Lee tapi pokoknya beda lagi gitu. Ini yang Donian yang terakhir di sana sih final fight. Oh, sih nggak mati sinyal. Udah. Ya nggak tahu apa yang terakhir yang Ipman lawan Ipman itu sama-sama Wing Chun utara lawan Wing Chun selatan itu termasuk masuk Ipman 3 apa bukan? Pokoknya yang itu ada Mike Tyson-nya apa yang terakhir? Iya tahu ya, nonton yang ada Mike Tyson-nya yaitu Wing Chun 1 Wing Chun utara lawan Wing Chun selatan. Iya yang itu kan? Iya. Uh-huh. Yang bapaknya terus. Yang Wing Chun yang selatan itu yang narik sepeda narik beca itu terus ikut geng. Bayar sama geng. Kalau yang kedua kan yang petinju kan, yang si Sammo Hung-nya mati. Nah, itu yang kedua. Yang pertama kan lawan Jepang, taekwondo, karate. Karate. Sammo Hung yang ada petinju. Nah, petinju. Itali apa petinju apa itu? Ya. Yang ketiga masih agak bingung. Cuma kayaknya yang benar. Yang ketiga itu terakhirnya sama-sama Wing Chun. Iya. Tapi sama-sama ada kayak Wing Chun. Ada Mike Tyson-nya ada, Mike kayak bentar doang kan, gitu aja. Doang kan, gitu. Iya. Bapak ya, pasti ngikutin pengen Ip Man. Nonton loh, Ip Man nonton terus. Yang Ip Man yang versi yang lain ada, Ip Man yang pemerannya muda tuh yang kayak pemain ekstravaganza tuh tampangnya tuh. Oh. Itu lah. Bukan yang kecil, yang Cina-Cina itu. Nah, itu ada satu yang dia pertama bergurunya diajarin. Bawa sama ininya terus dia punya saudara seperguruan berkhianat sama orang Jepang. Nah, itu Ip Man juga. Tapi kalau yang ngikutinnya Ip Man ini. Kalau yang tua juga enggak. Ada Bapak mah ada CD-nya. Iya, Bapak kan ngikutin. Kalau Bapak tuh film Cina masih ngikutin. Pasti komplit. Pasti nonton. Nah, yang satu lagi Ip Man yang tua dia merantau ke Hong Kong. Terus anaknya nyusurin, laporin bahwa ibunya udah meninggal. Di situ tahunya meninggalnya. Anaknya tuh nggak jago kungfu, kayak wartawan apa-apa gitu. Matanya kayak kacamata bolor gitu bapaknya. Cuman yang main, orang yang tua, Ip Man udah tua gitu. Lawannya orang jago kaki tendangan gitu.